Assalamualaikum laskar adik beres-beres dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Iwan Elisa di channel YouTube Sahabat Satwa TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Buat laskar adik yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Buat laskar adik yang baru nemu channel ini dan memang ingin banyak belajar, ingin berdiskusi, ingin mendapatkan edukasi dan informasi seputar sapi, maka silakan ketik lonceng dan subscribe, karena di channel ini akan ada ratusan video yang membahas permasalahan sapi di lapangan atau di kandang. Jadi hari ini tetap pada pola yang lama, kita selang-seling videonya dari di kandang maupun kita di studio untuk menjawab pertanyaan ya. Hari ini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari laskar adik yang sudah kita pilih-pilih yang masuk ke kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, Keli Cahyono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dokter. Sapi saya sudah seminggu bersin-bersin, bagaimana solusinya? Terima kasih atas bantuannya. Oke, laskar ngadet Mas Cahyono, Keli Cahyono. Sapi bersin-bersin itu ada beberapa kemungkinan. Mas Cahyono tidak menyebutkan usianya berapa, bersin-bersinnya seberapa intens, apakah ada ingus atau tidak, tapi kita akan coba menjawabnya. Jadi bersin-bersin itu bisa terjadi pada sapi yang dicombor, karena dia wak 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 ya, makan. Nah, jika ini yang terjadi, maka bersinnya adalah reaksi tubuh untuk membersihkan lubang hidung dari comboran yang biasanya menempel. Oke. Reaksi yang kedua adalah bersin-bersin dari alergi. Ketika musim dingin, ketika cuaca malam sangat dingin, ketika sapi kita tidak diberi penghangat atau diang ya, maka kebanyakan sapi yang rentan ini akan bersin-bersin laskar adik. Oke, yang ketiga, bersin karena virus. Ada yang namanya bovine rhinotracheitis virus ya. Itu cukup berbahaya. Nah, gejala lainnya dari ini adalah bersin-bersin, batuk, keluar ingus, dan ketika dia diukur suhunya, dia demam. Bila ini yang terjadi, maka Mas Keli Cahyono harus segera memeriksakan. Oke? Dan yang ketiga, bersin-bersin karena reaksi dari pneumonia atau paru-paru. Tapi ini biasanya kejadiannya sering pada pedet, oke? Jarang pada sapi dewasa. Jadi Mas Cahyono, itu gambaran yang bisa saya berikan ke jenengan. Jenengan bisa panggil dokter untuk memastikan bahwa sapinya jenengan bersinnya hanya karena faktor manajemen, atau memang bermasalah sakit, atau justru kena virus itu tadi. Oke? Terutama bila sapinya Mas Cahyono ini sudah mengalami penurunan nafsu makan dan terganggu dengan aktivitas bersinnya tersebut. Oke, pertanyaan yang kedua, Mas Keli Cahyono, semoga berkenan dengan jawaban yang kami berikan. Pertanyaan yang kedua, Umi Khalifah. Ini agak panjang ya, karena kasusnya di lapangan tentang pedet yang mencret setelah induknya dikasih obat cacing. Dok nanya, masih seputar obat cacing. Sapi saya habis melahirkan 10 hari. Maaf. Saya kasih obat cacing, induknya albendazol. Kok habis itu anaknya mencret warna agak putih? Terus induk dari vagina keluar cairan warna pink. Itu gimana? Terus solusinya gimana ya dok? Pedetnya nyusunya kurang. Oke, laskar adik. Albendazol itu adalah salah satu obat cacing spektrum luas yang paling sering kita jumpai di lapangan, di toko-toko, di Saprona dan lain-lain. Di dokter hewan biasanya menggunakan albendazol. Nah, albendazol ini memiliki efek samping, menyebabkan reaksi diare. Tapi tidak semua sapi menyebabkan reaksi diare, baik pada sapi yang diobati maupun pada pedet yang sedang menyusu dari induk yang diobati laskar adik. Tetapi reaksi diare ini tidak mutlak, tidak selalu. Oke. Nah, tapi laskar adik jangan khawatir, artinya jangan takut, karena memang semua obat hampir memiliki efek samping. Maka dari itu untuk Umi Khalifah ya, memang obat cacing memiliki reaksi diare atau mencret, baik pada induknya atau sapi dewasa yang diberikan maupun pada anak, tapi tidak semua menunjukkan gejala reaksi diare atau mencret.
Nah, yang harus jenengan lakukan adalah mengevaluasi apakah si pedet ini mencretnya karena air susu atau karena yang lain. Jadi dia sudah hidup 10 hari ini adalah kontaminan sudah banyak masuk. Ya, gitu. Nah, solusinya kalau mencretnya masih mencret putih, itu biasanya faktor susu induknya yang bermasalah atau faktor susu induknya yang mengandung obat cacing. Maka bila jenengan kepikiran ya, dalam 1 kali 24 jam sapinya induk, susu induknya jenengan perah supaya keluar, jenengan kuras. Biasanya seekor anak ketika susunya induk sudah dikuras, jadi produksi susu yang baru, biasanya nyusunya enak lagi. Tetapi bila dengan metode ini tidak berhasil, maka jenengan sebaiknya minta kontrol mantri atau dokter yang ada di sana. Siap? Semoga bermanfaat. Pertanyaan yang ketiga dari Ponium. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya, pada waktu mau IB, apakah kita bisa memilih bibit jantan? Terima kasih. Bila di tempat jenengan itu sudah ada inseminator yang menyediakan bibit IB sexing, straw yang sudah sexing, sudah dipilih kromosomnya, maka bisa memilih bibit jantan dan betina. Jadi sudah dikembangkan teknologi straw atau teknologi sperma yang itu sudah dipilih kromosomnya, XX untuk betina, XY untuk jantan. Maka bila sudah ada inseminator yang menyediakan, maka jenengan bisa membelinya atau memilihnya. Tapi bila di tempat jenengan masih yang random, yang belum sexing straw, maka ya nggak bisa, tetap bejo-bejan. Oke, jadi ini hanya dipilih kromosomnya. Untuk apa? Untuk memungkinkan terjadinya pembuahan yang nanti anaknya bakal terjadi jantan atau betina. Biasanya jantan lebih mahal. Oke. Pertanyaan yang keempat agak panjang ya. Mohon diperhatikan. Dari Benny Kurniawan, Mas Kanari. Sapiku lahir sungsang. Ditarik dari belakang sekuat tenaga. Sekarang kaki belakang salah satu kayak pengkor. Sekarang usia seminggu masih bisa jalan walaupun pengkor. Kata mantrinya bisa pulih. Benarkah? Bisa jadi. Ketika tidak ada ligamentum yang patah, ketika tidak ada yang putus ya, ketika tidak ada saraf atau pembuluh darah yang rusak, pengkor pada anak sapi atau pedet itu memang lumrah karena proses kelahiran, Mas Kangarin. Bagaimanapun juga mekanisme proses lahir ini sebisa mungkin alami, sebisa mungkin lahir normal. Karena ketika seekor sapi lahir normal, maka anak akan cenderung sehat, ya, rahim segera involusi. Tapi bukan berarti tidak boleh ditolong. Ketika memang membutuhkan pertolongan, ya wajib ditolong, Mas Kangarin. Bisa jadi masih bisa pulih. Lalu seperti apa yang harus diberikan untuk pedet usia 7 hari? Saya pernah menginjeksi pedet pasien saya, dia jalannya seyek dan sekarang sudah bule. Padahal itu baru lahir, umur 2 hari kalau tidak salah. Jadi bule. Apakah harus suntik atau dioles balsem? Dioles balsem bila nanti terjilat induk juga resiko. Diinjeksi selama obat yang diberikan ke pedet ini tepat, bisa bule. Oke. Siap, semangat. Itu saran dan masukan dari saya. Pertanyaan yang kelima, pertanyaan yang terakhir, Mas Kangari. Dari Rahmat Taufik. Salam ngarik, Dok. Kenapa sapi saya perut sebelah kanan kok kempes? Oke. Terus meskipun kenyang dan banyak bintil-bintil di kulit seperti jerawat, bisul kecil, mohon solusinya. Laskar ada belas-belas dimanapun anda berada, khususnya Mas Rahmat Taufik. Lambungnya sapi itu berada di sebelah kiri. Ketika jenengan lihat sapinya makan lahap, maka lambung ini tentu yang mendosol atau yang menonjol itu adalah lambung atau perut sebelah kiri. Nah, kenapa perut sebelah kanan kok tidak bisa terisi atau kempes? Berarti makanannya kurang sehingga masih ada space kosong di perut. Ketika ingesta yang dikirim oleh lambung menuju ke usus ya, ini sudah dikeluarkan melalui feses. Jadi ada space yang kosong, berarti makannya kurang.
Tetapi ketika jenengan melihat sapi-sapi yang dicobor, sapi-sapi yang memang digemukkan, dia akan kanan kiri seperti terlihat simetris. Kenapa? Karena nggak akan ada space kosong. Sapi ini dipaksa, bukan dipaksa sih, sapi ini disetting untuk selalu makan, untuk selalu makan, untuk selalu makan, sehingga begitu dia beol, tidak ada space kosong, dari lambung ingesta langsung dikirim menuju ke usus yang panjang. Jadi memang seperti itu. Lambung letaknya di sebelah kiri dan perut yang sebelah kanan memang isinya itu usus, ya. Secara umum kalau dijelaskan ya detail banget isinya. Terus pertanyaan yang kedua, banyak bintik di kulit seperti jerawat, bisul kecil. Mohon solusinya. Bisa karena jamur, bisa karena reaksi alergi, bisa karena kotor. Coba jenengan mandikan dengan sabun belerang. Jenengan bisa beli sabun jerawatnya kita itu, ya CF sulfur boleh pokoknya, atau jenengan bisa membeli shampoonya anjing kucing yang jenis medicated shampoo. Di pet shop itu biasanya jual, atau di dokter hewan yang punya pet shop, jenengan beli shampoo medicated itu jenengan sikat ya, jenengan mandikan, jangan langsung dibilas ya, supaya obatnya bekerja lalu dibilas pakai selang yang buwer sih, biasanya nanti masalahnya selesai. Mas Rahmat Taufik. Siap. Laskar Air beres-beres di manapun Anda berada, ya jangan lupa tetap dukung channel Sahabat Sorot TV, dan buat jenengan yang masih ingin belajar, masih ingin menyimak materi edukasi dan informasi dari Laskar Air, silakan ketik lonceng agar dapat notifikasi, ketik subscribe agar tetap bisa menjadi bagian dari channel Sahabat Sorot TV, dan jangan lupa like serta share video ini. Matur nuwun, lemah teles, Gusti Allah sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, laskar-laskar, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Semangat!